Wong Yayogyo itu tempat budaya kumpul-kumpul mesti regen. Mesti regen, ada ngopi, ada makan, cerita sembarang karir. Bujekere kan saya 11 tahun di sini dan dulu saya pengagum mereka tapi enggak kenal. Dulu kan artis yang top saya Yayogyo top ya. Artis yang top. Tampil pas gandri ya, pas gandri itu maka ngadi bodoh sendiri gitu kan diambil begitu sama bapaknya Mahubu juga luar biasa. Saya itu pengagum boleh main ke tempat. Pak Ganjar tadi bahasa apa aja ya Pak? Membahas apa aja Pak dengan seniman tadi Pak? Lukisan, tadi ada yang gambar wajah saya dan kasih buku ya, sket jagoan, kasih sket gambar macan kendalikan apa artinya ngerem keserakahan. Ngerem keserakahan ini lah, seniman tuh ngomong kayak gitu, ngerem keserakahan dua kata tapi maknanya kan tinggi sekali. Ini yang Jogja itu selalu ngangeni karena banyak petuah-petuah, sinyal-sinyal, simbol-simbol, sanepo-sanepo yang sangat filosofis. Jadi tidak semua dengan akal, tapi dengan rasa. Hanya bercanda, ngobrol bercanda. Gue kere. Orang nggak ada. Tapi misalnya maju dukung Pak. Ya nggak tahu. Nanti yang penting kan ikon itu lancar. Gue tiwas gundul kayak malah kayak gue gundul apa kayak. Rencana ngundang Bu Puan juga. Oh siapapun, okay. Nanti Mbak Puan kesini. Kemarin Kang Teten juga makan di sini. Okay. Santai, teman Pak Mahfud juga bertamu kesini makannya di warung. Ngelarisi, ngerjekin di bujuku.